Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Andi Setiantoko. Kita off driving dan praktek mengemudi pulang dari isi BBM di pom. Oke, kopling penuh, pindah gigi satu, kiri, depan, handbrake kita tarik, kita pencet. Angkat kopling pelan-pelan, perlahan. Nah, ini udah jalan ya mobil, tanpa digas pun. Itu tambah gas. Untuk pemula seperti itu aja. Kalau sudah bisa ya, langsung tancap gas gitu aja. Oke, kita rem pelan-pelan. Kita kopling. Ini lumayan lumayan ramai. Oke, angkat kopling, mulai tambah gas. Kita masuk perlahan. Pindah gigi 2. Pindah gigi 3. G4, kopling tengah belakang. Lumayan padat ini. Oke, kita rem perlahan. Kalau padat seperti ini, gas lagi. Kita pindah gigi 3. Kita rem lagi. Kita copot aja ini. Kita copot aja guys biar lebih view-nya lebih jelas dan enak gitu ya. Oke, kita rem lagi, tambah gas. Mau mendahului tidak boleh di belakangnya mobil yang tidak terlihat itu ya, karena kita tidak tahu posisi kendaraan depan kita. Kita harus tahu kalau mendahului itu untuk safety. Kalau kita spekulasi ya langsung aja ngikuti mobil yang nyalip depannya, tapi itu sangat berbahaya sekali. Nah, ini pas kosong ini. Kita pindah gigi, ini gigi 4 ini ya. Rem lagi perlahan, pindah gigi 3 lagi. Kita rem lagi. Oke, mulai sen kanan, lihat belakang, depan aman. Kita masuk. Rem perlahan. Sedikit-sedikit aja ngeremnya. Rem lagi perlahan. Rem perlahan. Kita kopling, kita netralin. Karena udah berhenti, kita netralin ya. Oke, kita injak pedal rem. Belakang udah hijau, kiri, depan, angkat kopling pada titik gerak, tambah sedikit gas. Karena ini jalannya tidak rata ya, agak sedikit apa ya istilahnya, sedikit nanjak gitu loh. Yo, nggak nanjak amat. Oke, kita sen kanan ini ya, kita belok kanan. Gigi 3. Oke,
gigi 4. Tapel sini bahaya sini. Oh iya, ngebel yang paling enak ini ya, pas gambar trompetnya ini. Kalau di sini cuma ngebel ringan. Enggak begitu kenceng suaranya. Kalau ini kanan kiri ini kenceng suaranya. Kita coba. Nah, lumayan. Oke, sen kanan. Daerah sini masih sepi kendaraan. Rem dulu, perlahan kita rem perlahan. Ngegas lagi, kita pindah gigi 3, kurangi maksudnya, kurangi gigi 3. Sen kanan. Rem lagi perlahan, belok kiri, pindah gigi 2. Pindah gigi 3. Avanzanya terlalu ke sini ya beloknya, sehingga saya tidak dapat jalan tadi. Oke, sen kanan. Pindah gigi 4. Terlalu nengah ya bapaknya ini, kita tunggu dulu, tabel aja. Oke, kita ditunggu tamu guys ya, agak kenceng ini. Oke, kita rem pelan-pelan, kita pindah gigi 2. Aduh, ada mobil. Enggak jadi saya. Ada Innova Reborn. Harus dilihat emang kanan kiri harus dipastikan aman. Pindah gigi 2. Pindah gigi 3. Lem perlahan. Oke. Tambah gas ya. Oke, tarik perlahan. Oke. Posisi di gigi 3. Enggak jadi saya kurangi. Pindah gigi 4. Gigi 5. Dah hampir 100, kita kurangi kecepatan. Dah hampir belok itu soalnya. Kita kurangi kecepatan, kita mulai pindah gigi 4. Kurangi gigi 4 ini ya, biar sedikit menurun speednya. Langsung pindah gigi, kurangi gigi 2. Kanan, tarik pelan, tambah gas lagi. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Karena kita sudah sampai tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.